السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا وقره اعيننا محمد Wa ala alihi wa ashabihi wa man dabi'ahum bi ila yawmiddin Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Rabbi zidna ilma wa fahma amin Ya Rabbal alamin amma ba'du Para santri ikhya yang saya cintai Dimanapun berada Dimanapun <tuh> berada Mari kita malam ini seperti biasa setiap malam Jumat kita ngaji ikhya dan seperti saya sebutkan dalam woro-woro hari ini ngaji ikhya pada malam hari ini adalah ngaji yang cukup spesial karena ini adalah ngaji ikhya di ujung tahun 2020 dan kebetulan kita menutup tahun ini persis di malam tahun tanggal 31 Desember persis di malam Jumat jadi ini uh, suatu anugerah yang uh, besar dari Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa menutup akhir tahun dengan ngaji ikhya dan ini juga anugerah buat saya secara pribadi buat Mbak Admin dan keluarga saya karena kita bisa merayakan malam tahun baru, dengan atau bersama Imam Ghazali, dengan membaca kitab Ihya. Ini para teman-teman semua yang saya cintai, malam ini mari kita hadiahkan Al-Fatihah seperti biasa, dan kepada Khutajatul Islam, Abu Hamid Al-Ghazali, mualif, atau pengarang kitab Ihya. Tapi malam ini saya ingin mengajak teman-teman untuk membacakan al-fatihah Tawassul bi barakatil fatihah, bisir fatihah uh, Untuk kita hadiahkan kepada beberapa orang Yang pertama adalah kepada uh, sepupu atau ya sepupu ipar saya Kiai Abdul Halim Zawawi dari Lumpur, Brebes Uh, Losari uh, yang wafat uh, tiga hari yang lalu. Kemudian juga it, saya kepingin membacakan Al-Fatihah ini untuk dihadiahkan kepada sahabat saya Kiai atau Haji Nur Salim yang merupakan bendahara atau wakil bendahara PWNU Jawa Barat yang meninggal juga persis pada hari yang sama dengan Kiai Abdul Halim Zawawi tiga hari yang lalu dan um, mari kita bacakan al-fatihah juga untuk kesembuhan teman-teman kita yang sekarang ini masih menderita covid uh, semoga segera diangkat oleh Allah penyakitnya dan semoga juga di ujung tahun ini kita tawasul dengan kitab Al-Fat, kitab Hiya ini untuk segera pandemi ini diangkat oleh Allah Amin. di hmm. tahun 2021, di tahun mendatang. Ala hadhi hmm. niyah wa kulli niyatin salihah al-fatihah. A'udhu billahi minasyidmanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'in. Iyaka nasta'in eh uh, sebelum mengaji ikhya saya mulai Saya ingin menyampaikan beberapa hal Pertama Saya ingin mengucapkan Selamat menempuh hidup baru kepada Salah satu santri online yaitu Mas Atung Oman atau Mas Fathur Rahman Yang baru saja melangsungkan pernikah pada hari Sabtu yang lalu Semoga Mas Atung Oman nikahnya dibarokai oleh Allah Langgeng dan menurunkan keturunan yang soleh Keturunan yang membawa manfaat dan berkah bagi lingkungan dan manusia seluas-luasnya juga saya ingin menyampaikan terima kasih kepada mungkin sebagian santri-santri ikhya online yang sudah membantu. Salah satu santri ikhya yaitu Mas Wiryadi yang baru saja beberapa hari yang lalu istrinya melakukan operasi uh, otak ya. Dan ada beberapa teman dari santri Online yang diorganisir oleh uh, admin melalui inisiatif uh, ajengan Aki Udin dan Pak D Parionomung uh, membantu sebagian pembiayaan operasinya istri Mas Wiryadi semoga. Istri Mas Priyadi segera diberikan kesembuhan dan yes. uh, pemulihannya segera berlangsung dengan cepat dan segera sembuh. Mari kita ngasih ya pada malam hari ini sebagai penutup akhir tahun 2020. Ini mengharukan sekali. Ini adalah episode ngasih hikmah ya ke 239. Mas Gofir, ada Mas Gofir ya? Yes, yes. <laughs> Ini ngaji ikhya yang ke-239 Mas Kofir. Mas Kofir ini juga santri ikhya yang luar biasa kontribusinya untuk uh, kelancaran ngaji ikhya dengan beberapa inisiatifnya. Uh, sebelum ngaji saya mulai, saya juga Menyampaikan terima kasih kepada di ujung tahun ini, ya, kepada beberapa teman yang berkontribusi banyak sekali untuk ngaji iya ini, ataupun kopdar iya kemarin, ketika masih bisa kopdar iya, ya, kepada Ajengan Udin kepada Mas Rifki di Tegal, Ahmad Rifki, kepada Mas Gofir, kepada Mas Akrom, kepada... Uh, Mas uh, Fauzi di mana Mas Fauzi di Cilegon, Cilegon, Cilegon ya ayo. Mas Fauzi <tik> kepada Mbak Mafiroh uh, dan kawan-kawan, <tik> Mbak Hidayatut uh, dan kawan-kawan uh, santri uh, usrek <tik> <tik> upres, upres. <tik> kepada Cak Maskur yang membantu. Saya juga dalam pengajian ikhya ini saya sudah kangen ngaji ikhya keliling kopdar seperti tahun lalu ya semoga tahun 2021 ini kita normal kembali pulih kembali pandemi segera bisa diatasi oleh pemerintah kita berkat dan juga masyarakat ya Insya Allah tahun 2021 adalah tahun yang membawa kebaikan dan berita baik ya Insya Allah tapi kita juga bersyukur ya ya Allah bersyukur ini tahun 2020 tahun yang luar biasa ya mungkin uh, tahun seperti ini tidak kita lihat setiap saat ya mungkin mungkin juga dalam beberapa generasi tahun seperti ini hanya bisa dilihat sekali saja ya kita menyaksikan tahun yang luar biasa dan kita diberkahi oleh Allah umur panjang bisa melewati tahun ini insya Allah ya dan semoga Allah memanjangkan memberikan panjang umur bagi kita semua santri-santri ikhya sehingga kita bisa melewati tahun-tahun berikutnya dengan berkah, dengan amal yang baik dengan perbuatan-perbuatan eh, yang positif tindakan-tindakan yang positif ya Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa amin rabbi wa a'in. Kita ngaji ikhya di halaman 1026. Uh, baris 123456 dari bawah. 1026 baris ke-6 dari bawah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa kana muttaki'an. Ini masih berbicara mengenai uh, afat-afat, penyakit-penyakit lidah manusia, Afat lisan yang jumlahnya ada 20 ya. Ada 20 dan kita ini berada pada penyakit mulut yang ke-14 ya. Yaitu penyakit bohong. Jadi bohong itu adalah penyakit ya. Bohong adalah penyakit mulut yang Yang uh, yang jika kita bisa menghindari itu itu akan meningkatkan makom kerohanian kita ya dan pada bagian ini kita membaca dalil-dalil atau hujah-hujah ya dasar-dasar yang bersumber dari Quran dan Hadis ya uh, tentang pentingnya menghindari bohong ya sudah kita baca banyak hadis-hadis pada minggu yang lalu ini kita masih membaca uh, kelanjutan ya kelanjutannya yaitu sejumlah hadis yang dikutip oleh Imam Ghazali untuk uh, menerangkan tentang bahaya bohong dan berkata bersabda Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wakana dan ketika Kanjeng Nabi bersabda ini wakana dalam dan uh, ini jumlah haliyah ya wakana dan ada kajian Nabi ini mutakian dalam keadaan uh, apa uh, bersandar ya. mutakian itu bertelekan atau bersandar uh, pada bantal ya dalam syara ifya itu diterangkan kajian Nabi bersandar kepada wisada kepada bantal ya yaitu tradisi orang Arab itu kan orang Arab itu kan tradisinya tidak mengenal kursi ya jadi Ya kayak ruang tamu para kiai-kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama ya Jadi kiai-kiai itu kan umumnya ruang tamunya ya tidak ada kursinya lesehan ya. Dan tamu-tamu ya tidak semua sih kiai yang ruang tamunya uh, ada kursinya juga banyak Tetapi uh, beberapa atau banyak kiai-kiai yang dalamnya atau ruang tamunya itu tidak ada kursinya. Jadi orang tamu-tamu itu ya duduk lesehan. lesehan. Dan kalau dalam tradisi Arab, lesehan sambil telekan atau bersandar kepada e, bantal atau apa sesuatu ya. Jadi ya hidup, apa, duduk dengan lesehan. Jadi kanji Nabi duduk sambil lesehan, mutakian bertelekan atau bersandar. Sabda kanji Nabi, Allah unabbi'ukum bi'akbaril kabairi. Ya. Ala unabi ukum tidakkah um, menceritakan aku kum kepada um, kalian semua atau maksudnya maukah kalian saya beritahu biakbaril baril gabairi ya. atau ala bisa dimaknai ala di sini lainnya li ya ala unabi ukum ingatlah atau perhatikanlah unabi ukum akan memberikan kabar memberikan uh, berita tahu aku kum kepada kalian fiakbaril kabairi mengenai dosa yang paling besar besar besarnya dosa ya. yaitu adalah al billahi menyekutukan kepada Allah menyekutukan menyekutukan Tuhan selain Allah kepada Allah maksudnya menganggap ada Tuhan selain Allah wa uqukul dan e, menyakiti hati kedua orang tua. Jadi kan Nabi mengatakan ini sambil 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 bersandar gitu ya. Kemudian selesai mengatakan ini wa ada summa ada kemudian duduk normal artinya tidak bersandar ya duduk normal artinya kajian nabi kemudian duduk untuk melanjutkan pembicaraannya dan kenapa beliau duduk karena menunjukkan betapa pentingnya sesuatu yang akan dikatakan berikut ini. Jadi duduk di sini menandakan ini menarik. Jadi hadis ini mengandung informasi bagaimana eh uh, posisi duduk kanji Nabi waktu berbicara itu bagaimana. Pada pada mulanya bersandar sambil telekan kemudian duduk seolah-olah ingin menyampaikan sesuatu yang penting sekali. Jadi duduknya kanjeng Nabi di sini ini menandakan bahwa beliau akan menyampaikan sesuatu yang penting. Wakala, jadi semua ada kemudian duduk kanjeng Nabi wa dan meneruskan pembicaranya kanjeng Nabi. Allah ingatlah wa zuri dan mengatakan sesuatu kebohongan. Ya. Wa zuri dan mengatakan kebohongan. Ya. Jadi bohong ini ini termasuk dosa besar, tetapi diberikan tekanan khusus, diberikan aksentuasi khusus oleh Kanjeng Nabi, baik secara verbal, jadi mungkin beliau ketika mengatakan ini juga nada suaranya ya itu beda dengan yang sebelumnya, dan juga posisi duduknya juga beda, menandakan bahwa bohong itu sesuatu yang uh, serius sekali bahayanya maksudnya ya termasuk dosa besar itu akbarul kabair ya. nah dalam syarah kitab ihya karangan uh, imam murtado az-zabidi uh, diterangkan apa itu definisi dosa besar itu kabair kabair itu bentuk jamak mufrotnya adalah kabirah ya kabirah itu artinya adalah dosa besar dosa besar itu definisinya adalah setiap dosa atau tindakan yang melanggar uh, hukum Allah ya Kullu ma warada fihi fil kitabi jadi setiap pelanggaran tindakan yang melanggar apa hukum Allah hukum moral ya agama ya, yang uh, disertai dengan ancaman yang yang serius ya ancaman yang yang sungguh-sungguh. Jadi ada, jadi kan ada pelanggaran itu pelanggaran kecil yang tidak menimbulkan ancaman apa-apa. Tapi ini pelanggaran yang diancam dengan siksaan, dengan ancaman yang besar ya. Dan ancaman itu diterangkan dalam Al-Quran maupun hadis. Ya. Itulah definisi dosa besar. Dosa besar adalah dosa yang di situ ada ancamannya. Ada sanksi yang serius sekali. Sanksinya itu sanksi yang tidak seperti sanksi pada pada dosa-dosa yang lain. Ya. Wa ilam Meskipun tindakan itu itu tidak ada hatnya, tidak ada hatnya. Artinya had itu tidak ada hukuman di dunia yang disebut dengan hat. Artinya adalah hukuman berupa hukuman pengadilan di dunia sekarang ini seperti misalnya orang berzina, orang mencuri, orang membunuh ya. Itu kan di dalam hukum Islam itu ada sanksi di dunia, itu namanya had ya. Ada hukuman yang pasti. Nah, tidak semua dosa dalam Islam itu ada hukuman di dunia. Enggak semua. Bohong misalnya itu enggak ada hukumannya. Dengan bohong itu dalam hukum agama, dalam hukum fikih itu tidak ada sanksinya. Tidak ada dalam KUHP ada pasal mengenai nah, kalau nggak salah ada pasal mengenai kebohongan itu ya atau dalam hukum perdata mungkin ya saya kira dalam hukum pidana maupun perdata ada itu ya. kebohongan itu dianggap sebagai tindakan kriminal dan ada hukumannya dalam Islam bohong itu dosa ya tapi tidak ada hadnya jadi dalam Islam itu dalam hukum Islam itu ada dua jenis pelanggaran, ya. ada dua jenis uh, kriminalitas, ya. kejahatan atau fah. fah, fah ada kejahatan yang di situ jelas hukumannya, ya. dan itu tidak banyak. Dalam Islam itu kejahatan yang dihukum di dunia sekarang ini tentu melalui pengadilan, ya. Itu tidak banyak, ya. Yang jelas tindakan membunuh, ya. mencuri, berzina, merampok, ya. e, menuduh orang lain berbuat zina tapi tidak benar, ya. kemudian meminum minuman beralkohol, ya. itu saja. <tuh> Dan hukuman ini pun tidak bisa dilaksanakan oleh pihak swasta, nggak bisa. Ya. Hukuman dalam Islam itu merupakan otoritas atau wilayah negara jadi tidak bisa dengan menghukum orang berzina sebagai ustadz sebagai kiai nggak bisa kiai punya santri santrinya berzina terus kemudian kiainya menghat santrinya itu nggak boleh itu nggak bisa jadi Had atau hukuman yang namanya Had atau hudud itu hanya menjadi wilayah imam atau negara atau penguasa untuk mengeksekusinya jadi jangan nggak bisa nggak bisa itu makanya kalau ada organisasi yang ingin menegakkan hukum ini secara swasta ya artinya menghukum orang-orang dengan kekuasaan mereka sendiri bukan negara itu itu bukan tindakan yang sah itu ya nah ada tindakan-tindakan pelanggaran-pelanggaran dosa yang tidak ada hukumannya jenengan eh, tidak sholat atau tidak puasa atau tidak zakat atau banyak sebab mayoritas pelanggaran atau dosa di dalam hukum Islam itu tidak ada tidak ada hadnya. Tidak ada hukuman yang pasti ya. Tentu saja kalau tidak ada hukuman pasti bukan berarti penguasa tidak bisa mengadakan hukuman untuk tindakan-tindakan itu. Bisa, itu namanya takzir. Dalam Islam itu ada dua jenis Uh, hukum ya atau hukuman ada hukuman yang disebut dengan had yaitu hukuman yang sudah pasti ya karena diterangkan dengan secara eksplisit di dalam Quran maupun hadis misalnya tindakan membunuh tindakan berzina itu uh, hukumannya pasti jadi tidak bisa tidak bisa apa ya uh, mengandung penafsiran yang lain ya Nah, kemudian ada tindakan-tindakan pelanggaran dan itu sebagian besar dosa dalam hukum Islam. Pelanggaran dalam hukum Islam itu tidak ada um, hukuman yang hukuman yang masuk dalam kategori had tadi itu yaitu hukuman yang jelas, eksplisit, pasti jumlah dan bentuknya ya. Nah, tapi penguasa atau imam atau presiden atau atau parlemen bisa dalam sebuah negara bisa mengadakan hukuman untuk sesuatu yang tidak ada hukumannya dalam agama itu yang disebut dengan takzir ya nah kalau dalam konteks negara Indonesia ya kita mengenal banyak takzir ya artinya takzir itu hukuman yang diciptakan negara untuk mencegah supaya orang tidak melakukan pelanggaran itu dengan melanggar apa aturan lalu lintas kemudian ditilang harus bayar denda itu namanya takzir itu itu bukan hak takzir itu adalah hukuman yang diciptakan oleh negara untuk membawa atau menjaga kemaslahatan eh, publik ya itulah definisi dosa besar jadi setiap dosa yang di situ ada ancamannya walaupun tidak ada hatnya termasuk ini okukul walidin ya. menyakiti hati orang tua itu termasuk eh, apa termasuk tindakan yang dianggap dosa besar ya. Nah, yang disebut dengan ukul waliden itu apa? Apakah setiap tindakan menyakiti orang tua itu disebut dengan ukul waliden ya? Nah, dalam syarah ikhya diterangkan ya, yang disebut dengan ukukul waliden itu adalah, ya, apa, yang disebut dengan ukukul waliden itu adalah, an-yaf'ala ma'ahuma ma bihi bil hayyin. Ya, pokoknya setiap tindakan kita sebagai anak kepada orang tua, yang tindakan itu potensial menimbulkan, sakit hati yang mendalam pada orang tua itu. Jadi tentu tidak ada definisinya yang pasti ya. Tapi pokoknya setiap tindakan yang potensial. Meskipun orang tua mungkin tidak sakit, tetapi bisa menimbulkan rasa sakit pada orang tua itu. Ya. Dan ini bukan sakit biasa, tapi sakit yang serius, mendalam ya. Yang menimbulkan sakit hati yang mendalam pada orang tua. Nah itulah yang disebut dengan okupul waliden. Jadi tidak setiap tindakan yang menimbulkan ketidaknyamanan pada orang tua itu masuk di dalam hukukul walidin enggak ya pokoknya ya setiap tindakan yang bisa menimbulkan sakit hati yang mendalam ya jadi dalam definisi syarah ikhya itu dikatakan ta'adzian laisa ha'in. sakit hati yang tidak sederhana artinya mendalam ya sakit hati yang mendalam itu Itulah namanya ukukul waliden dan ukukul waliden itu masuk di dalam akbarul kabair dosa yang besar sekali salah satu dosa yang besar sekali dan bohong ya, bohong itu akbarul kabair wakala dan berkata ibnu Umar sahabat ibnu Umar Abdullah bin Umar ini putranya Sayyidina Umar bin Khattab ya Khalifah kedua dalam Islam Apa kata Ibnu Umar? Kala Kata beliau adalah begini Kala bersabda Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam <tik> Innal abda layak Dalam edisi yang lain itu pakai fa' bukan pakai lam ya Saya kira edisi yang lebih tepat adalah pakai fa' ini edisi yang saya pakai pakai lam ya tapi yang tepat adalah fa taba'adul malaku anhu masirata milin min natni ma jaa bihi innal abda sesungguhnya seorang hamba layak dzibu sungguh berbohong al kidzbata kebohongan ya Fayatabatu kemudian menjauh al malaku para malaikat Para makhluk rohani, makhluknya Allah yang bersifat rohani bukan jasmani ya. Anhu dari hamba tadi masih malin e, sejauh satu mil. Orang itu kalau berbohong itu langsung di mata malaikat itu orang itu baunya sangat tidak apa sangat busuk sekali. Jadi orang berbohong itu menimbulkan bau busuk. Tentu bau busuk ini hanya bisa dibawi oleh oleh makhluk rohani seperti malaikat itu. Begitu busuknya orang itu sampai malaikat itu menjauh sejauh satu mil, satu mil itu kira-kira ya satu setengah kilo ya, satu empat kilo satu mil itu. Minat nih karena atau gara-gara busuknya sesuatu jahat yang melakukan atau datang hamba tadi bi dengan ma itu karena bohong itu busuk bohong itu baunya busuk saking busuknya malaikat itu tidak betah bersanding atau berada di samping orang ini menjauh sela sejauh 1,5 kilo satu setengah kilo saking busuknya Wakala dan berkata, "Anasun, sahabat Anas, ibn Malik ini sahabat besar ya, Anas bin Malik ini tidak ada kaitan dengan Imam Malik bin Anas ya, pendiri Madhab Maliki, uh, ya Madhab Maliki." Wakala dan berkata, "Anasun, sahabat Anas ibn Malik, kala..." kata Sayyidina Anas qala berkata bersabda Nabi kan Nabi sallallahu alaihi wasallam taqabbalu ilayya bisittin atau ataqabbal lakum bil taqabbalu dalam edisi yang lain tidak pakai ilayya tapi pakai li dan saya kira lebih lebih tepat itu ya taqabbalu li bukan ilayya ya di dalam edisi yang lain tuh li bukan ilaiya takabbalu berjanjilah kalian semua li bagiku bisitin dengan enam perkara atau maka akan berjanji aku akan memastikan aku lakum bagi kalian berjan nanti dengan surga fakalu maka bertanya para sahabat wa dan apa enam perkara itu kanjeng Nabi. Kala menjawab kanjeng Nabi, "Idza haddatsa ahadukum fala yakdzib. Wa idza wa'ada fala yukhlif. Wa, wa idza tumina fala yakhun." Idza haddatsa ketika berbicara ahadukum kalian fala yakdzib, maka jangan bohong kalian itu. Wa idza wa'ada dan jika berjanji ahadukum fala yukhlif, maka jangan mencederai janji wa dan jika dipercaya ahadukum falayahun maka jangan mencederai kepercayaan itu. Jadi pertama jangan bohong, jangan menyalahi janji, jangan mencederai kepercayaan, tiga ya. Wa dan tutuplah atau rendahkanlah ya absarukum mata atau penglihatan-penglihatan kalian Jika kalian bertemu dengan orang lain itu jangan melototi orang ya. Tapi hudu abisorong Karena orang dipelototi itu pasti tidak suka Dengan ketemu orang terus dengan dipelototi itu pasti kan Itu nggak nyaman itu ya Nggak nyaman itu Makanya kalau ketemu orang itu mata harus dijaga Matanya harus mata yang ada dua kemungkinan kan mata yang melototi ada mata yang memandang terutama lawan jenis dengan dengan pandangan yang penuh dengan hasrat atau erotisme nah. itu juga nggak nggak baik itu pasti menimbulkan ketidaknyamanan pada orang yang sampai lihat jadi wadul basor itu salah satu etika sosial yang penting itu jadi kan begitu ketemu orang itu jangan pelotot dan jangan melihat lawan jenis dengan penglihatan yang seolah-olah Anda itu menghasrati orang itu. Enggak sopan banget itu ya. Itu keempat ya. furujakum dan jagalah kalian furujakum terhadap organ-organ seksual kalian ya, supaya tidak berzina. Kelima, waqfu dan kendalikan kalian aydiyakum tangan-tangan kalian. Ini akhlak ya, akhlak. Akhlak ini seringkali diabaikan oleh umat Islam, ya dianggap karena akhlak itu bukan sesuatu yang apa ya dianggap serius seperti kewajiban sholat, puasa, zakat dan seterusnya karena tidak dianggap wajibnya itu se sewajib sholat dan puasa dan rukun Islam yang lain dianggap sepele. Orang kemudian tidak memberikan perhatian pada akhlak ini. Akhlak itu bagi dalam persepsi banyak orang, akhlak itu dianggap bonus. Ya, yang penting kan orang Muslim itu kan sholat lima waktu, puasa kalau Ramadan, zakat kalau punya uang, haji kalau mampu. Dah, yang penting kan itu saja akhlak itu bonus Nah karena dianggap bonus Kemudian orang itu merasa dirinya Sudah muslim walaupun belum berakhlak Dan merasa tidak ada masalah Ketika akhlaknya buruk sebagai orang muslim itu. Ya, ya tetap dianggap tidak baik Tetapi ya oke lah dia muslim Jadi tidak dianggap serius itu Nah pandangan bahwa akhlak itu hanya bonus Akhlak itu kira-kira apa ya? ya memang memang akhlak itu ya bukan seperti sholat tidak artinya kalau jenengan tidak sholat itu kan kemusliman jenengan hilang itu kalau tidak sholat tapi kalau jenengan tidak berakhlak itu tidak menghilangkan keislaman jenengan ibarat rumah akhlak itu ya kira-kira finishing lah jenengan sudah selesai bikin temboknya, atapnya, lantainya segala macam tinggal ngecat di apa kasih perhiasan macam-macam. Itu namanya akhlak itu. Tetapi jenengan kan dalam contoh rumah tadi itu, kalau jenengan lihat rumah walaupun mahal tapi belum di finishing. Dia baru selesai temboknya saja, atap dan keramiknya misalnya itu kan ya bisa ditinggali untuk untuk tidur segala macam bisa tetapi ya dilihat belum enak karena belum ada catnya belum ada furniturnya belum ada tirainya belum ada macam-macam belum jenengan lengkapi dengan perhiasan-perhiasan itulah akhlak memang akhlak itu perhiasan tetapi perhiasan ini itu yang menjadikan jenengan sebagai orang muslim itu enak dipandang kalau di dalam bahasanya Profesor Khalid Abdul Fadl ya Profesor yang ngajar di UCLA di University of California di Los Angeles yang terkenal sekali itu Profesor Khalid Abdul Fadl beliau mengatakan bahwa orang muslim yang berakhlak itu itu tampil sebagai orang muslim yang cantik ya. Jadi beautiful Muslim, orang Muslim yang yang indah dipandang enak. Tetapi orang Muslim yang tidak ada akhlaknya, termasuk tadi ini enam akhlak yang disebutkan oleh Kanji Nabi tadi itu, itu ya orang Muslim yang dipandang nggak enak banget. Agli Muslim dalam istilahnya Profesor Khalid Abdul Fadil itu agli Muslim, Muslim yang gak enak dilihat. Ya memang dia muslim, muslim karena dia sholat, karena dia puasa dan segala macam Dia bersyahadat, ya. dia beriman kepada Allah, Rasulnya, kitabnya, malaikat, kodok, kodar dan segala macam Kepada kitab-kitab Allah Ya memang beriman, dia berislam, tetapi dia nggak berikhsan Jadi dia sudah beriman, dia sudah ibarat rumah sudah ada fondasinya sudah ada temboknya, sudah berislam, sudah ada atapnya segala macam, tapi belum di finishing, belum diselesaikan sampai tuntas, dengan kata lain belum ihsan. Nah karena dia belum ihsan, ya, ya walaupun muslim tapi tidak enak dipandang. Makanya akhlak itulah yang menjadikan orang muslim itu tampak indah di mata orang di luar Islam. Makanya kalau jenengan kepingin, makanya kan tema yang dibawa oleh Nahdlatul Ulama dalam beberapa tahun terakhir ini itu kan pesan pokoknya adalah membawa Islam yang apa rahmatan lil alamin. Ya. Nah rahmatan lil alamin itu wujud konkretnya ya poro semua santri-santri ihya ya wujud konkretnya Islam rahmatan lil alamin itu ya akhlak, akhlak jenengan solat jenengan beriman itu kan untuk jenengan sendiri saja solat itu untuk diri diri, diri jenengan puasa itu untuk diri jenengan. Tetapi ketika jenengan berakhlak itu implikasinya dampaknya itu sosial. Ya tadi itu seperti enam akhlak yang diterangkan dalam hadis ini. ya tidak berbohong ketika berbicara itu dampaknya sosial. Ya. Ketika berjanji tidak dilanggar janji itu itu dampaknya sosial bahkan dampaknya bisa sistemik gitu. Apalagi kalau jenengan ini pejabat negara tidak menyalahi janji, itu akibatnya luar biasa. Ketika diberikan kepercayaan sebagai pejabat sebagai apapun lah tidak hanya kepercayaan yang bersifat publik tapi kepercayaan dalam bentuk apapun itu dampaknya juga luas ya jadi akhlak itu penting ya teman-teman ya akhlak itu sering diabaikan ya tadi itu karena dianggap hanya unsur finishing aja unsur penyempurna taksiniat dalam bahasa apa usul fikih itu ya taksiniat itu ya hanya kosmetik, ya, unsur kosmetik. Ya. Akhlak itu kosmetik. Tapi ya karena kosmetik itu, memang kosmetik itu tidak unsur yang utama, tapi kalau nggak ada kosmetik, orang tidak kelihatan cantik. Orang tidak kelihatan indah dilihat hmm. oleh orang lain. Jadi kalau jenengan kepingin Islam itu dianggap sebagai agama yang rahmatan lil alamin, tidak ada cara lain kecuali orang Islam ini menerapkan akhlak. Nah, misalnya ini sabda kajian nabi ini wakufu aidiyakum wakufu aidiyakum ini akhlak keenam ya wakufu aidiyakum kaful aidi mengendalikan tangan supaya tangan kita tidak menyakiti orang lain nah kalau dulu waktu saya di pondok kaful aidi itu artinya kan mengendalikan tangan ya supaya tangan kita enggak memukul itu pengertian tradisional tapi kalau pengertian zaman medsos sekarang kaful ID itu ya betul-betul kaful ID itu mengendalikan jari-jari supaya jari-jari kita tidak menimbulkan sakit hati pada orang lain membuli orang lain mentrolling orang lain dan seterusnya ini hari-hari ini hari-hari trolling ini gara-gara dibubarkannya FPI ini hari-hari trolling ini Uh, jadi luar biasa. Kaful Aidi itu penting sekali. ya Sangat relevan dengan situasi media sosial sekarang. Mengendalikan tangan. Itu akhlak. Kalau jenengan tidak melakukan ini, ya, yeah. ya tidak ada sanksinya dalam agama, nggak ada hatnya, tidak ada, tidak ada hukumannya, ya paling dosa gitu saja ya. Dan ini bukan dosa besar juga karena di dalam hadis ini tidak diterangkan ini ini masuk dalam kategori apa akbarul yang seperti tadi itu ya. Tetapi ya, akhlak ini kalau kita laksanakan itu akan membuat agama kita jadi cantik itu. Hmm. Jadi tinggal terserah kita sebagai umat Islam jenengan kepingin menampilkan Islam sebagai Islam yang cantik atau, atau yang jelek kalau kepingin Islam itu dianggap atau dilihat oleh orang lain sebagai agama yang cantik, sebagai beautiful religion ya, maka tidak lain kecuali menerapkan akhlak gitu. Nah, kitab Ihya itu kitab akhlak. Seluruh kitab Ihya ini isinya adalah akhlak ya. Dan pembahasan penting dalam kitab Ihya adalah pembahasan mengenai akhlak. Dan inti dari pembahasan akhlak dalam kitab Ihya ya di tiga yang sedang kita kaji ini. Inilah intinya. Dan akhlak masih ingat ya, dalam definisi Al-Ghazali yang disebut dengan akhlak adalah hay'atun rasikhatun fin nafsi. Suatu keadaan, suatu sifat ya, yang menancap dalam di dalam jiwa. Jadi akhlak itu sebetulnya sesuatu yang bersifat mental. Tindakan fisik itu hanya wujudnya, manifestasi. Jadi akhlak itu bukan. Jadi jenengan tidak bohong, tindakan tidak berbohong itu bukan akhlak. Itu wujudnya akhlak. Yang disebut dengan akhlak itu adalah sifat di dalam hati kita, dalam jiwa kita. Karena jenengan tidak bertindak bohong itu lahir dari akhlak yaitu apa? Akhlak kejujuran. Dan akhlak ini adanya di dalam jiwa, tidak kelihatan oleh orang. Nah, dia muncul keluar dalam bentuk tindakan itu wujudnya, itu manifestasinya. Tapi sejatinya akhlak itu adalah sesuatu yang batini, sesuatu yang bersifat kejiwaan, tidak kelihatan, bukan zohir itu. Jadi akhlak itu ada dua level ya, level inti dan level kulit. Intinya adalah sifat dalam diri manusia. Hayatun rasikhatun fin nafsi bentuk luarnya atau kulitnya itu tindakan itu. Nah ada orang yang bertindak jujur tapi bukan karena akhlak. Itu bukan akhlak. Jenengan nggak bohong tapi tidak bohongnya karena terpaksa aja karena di sedang dites melalui lay detektor itu apa mesin untuk pendeteksi kebohongan ya <tuh -tuh. <tuh -tuh> supaya tidak tidak terdeteksi bohong, sebenarnya enggak bohong. Ya memang tidak bohong, tapi itu bukan akhlak itu. Itu jenengan terpaksa tidak bohong. Ya. Tidak bohong yang disebut dengan akhlak adalah tidak bohong yang lahir dari jiwa kita. Dari sifat yang menancap dalam, di dalam diri kita itu. Jenengan misalnya dermawan, ya, royal kepada orang lain tiba-tiba saja. Tapi terpaksa ya karena lagi nyalek, ya terpaksa harus dermawan kepada konstituen. Tapi begitu selesai pemilu ya balik lagi. Karena apa? Karena bukan akhlak, karena itu tindakan temporer yang lahir karena paksaan situasi. Itu bukan lahir dari hayatun, rosihotun, finnafsi. Itulah akhlak itu. Jadi saudara-saudara, akhlak itu jangan dianggap kosmetik saja. Memang kosmetik, tapi kosmetik ini yang menjadikan Islam ini lahir atau muncul sebagai agama yang cantik. ya. Jadi kita harus berusaha Islam ini lahir sebagai itu muncul di hadapan orang di luar Islam sebagai agama yang cantik, agama yang damai, agama yang membawa rahmat itu. Dan itu apa? Akhlak. Ya nah ini ada hadis berikutnya yang menarik sekali ini Waqala dan bersabda Gaji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam syaitani wa wa ini menarik sekali syaitani sesungguhnya bagi syaitan ya syaitan itu nama untuk kekuatan-kekuatan jahat destruktif ya ehm, dan dalam keyakinan orang Islam syaitan itu tidak sekedar Kekuatan tapi ya ada wujudnya. Malaikat itu ada wujudnya. Syaitan itu ada wujudnya. Ya. Mereka ini semua adalah makhluk yang bersifat non jasmani. Jadi ada makhluk yang ada tubuhnya seperti kita ini, ya, jasmani. Ya. Ada makhluk yang murni rohani. Artinya murni berupa roh saja, tidak ada jasadnya. Nah roh itu ada roh yang roh yang baik. Ya roh yang yang selalu tunduk kepada Allah yaitu malaikat dan ada roh yang jahat yaitu namanya syaitan itu nah inna syaitani sesungguhnya bagi syaitan kohlan ada kohl kohl itu artinya apa celak tahu celak ya sekarang sudah apa kalau dalam bahasa sekarang namanya Mbak Admin? Ilana eyeliner El liner <tuluh> tapi beda ya Cela. Cela. Yeah, celak. Kuali. Kuali. Bukan beda ya iya yeah, ya <tuluh> dulu Celak itu salah satu uh, apa ya perhiasan yang disukai kanjeng nabi jadi kanjeng nabi itu wow. memakai celak ya uh. karena itu untuk apa ya ya untuk obat Litton. juga untuk memproteksi mata itu ya wow. Jadi orang Arab itu memang suka menggunakan celak atau yaitu kalau sekarang namanya eyeliner itu. Tapi kalau celak itu kan dari bubuk ya. Jadi di apa di apa ditaruh di ya ini di mata ini. Dan itu salah, satu kebiasaan kan Nabi menggunakan celak itu. Nah, syaitan itu punya celak, walaukon dan punya Uh, punya apa sesuatu yang dikunyah-kunyah apa namanya uh, gam, apa namanya pemen seperti permen karet ya Walau dan semacam permen karet sesuatu yang di kunyah itu ya uh, warna syukon dan sesuatu yang ditaruh di hidung seperti apa ya seperti kerbau yang dicocok Apa namanya? Uh, nose ring. Ya nose ring ya yeah. Jadi seperti seperti Cincin yang ditaruh di Apa? Di hidung binatang Nose ring ya. Jadi itu uh, Jadi setan itu punya celak Punya Apa itu uh, Punya Sesuatu yang dikunyah teman karet ya dan punya sesuatu yang ditaruh dicocokkan di hidung. Amala'ukuhu adapun eh, permen karetnya setan fal dibu maka itu adalah kebohongan. Jadi kebohongan itu permen karetnya setan. Jadi kan tahu permen karet ya. Permen karet itu orang kalau 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 mengkonsumsi permen karet itu kan permen karet itu kan bukan untuk ditelan. Tapi ya dikunyah supaya mulut bergerak terus. Mulutnya bergerak terus. Nah, berbohong itu seperti permen karet. Apa maksudnya? Be permen karet, begitu jenengan masukkan di mulut, sekali masuk, itu mulut jenengan tidak bisa berhenti. Bergerak terus. Seperti sapi itu loh. Sapi itu kan tidak... Mulutnya kan bergerak terus. Karena, apa, ya, makanya dia... Selalu apa ya, ma, uh, ma, 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 memakan rumput kan, dan mulutnya selalu bergerak, nggak pernah berhenti. Yeah. Nah, sama manusia begitu makan peran karet, itu per, mulutnya tidak akan berhenti. Bohong itu sekali, jeningan lakukan, itu rentetannya panjang. Jadi, bohong itu tidak pernah atau seringkali bohong itu mendatangkan kepada kebohongan berikutnya. Karena kebohongan satu harus ditutup ditutupi dengan bohong berikutnya, bohong, bohong kebohongan yang kedua ditutup dengan kebohongan ketiga terus seperti jenengan mengkonsumsi permen karet. mengunyah terus. Mengunyah terus itu. Itu namanya lauk ya. Bohong itu adalah permen karetnya setan. Wa syukur. adapun cocokannya setan artinya sesuatu yang ditaruh di hidung itu ya. bu, uh, maka sifat marah ya. binatang ketika misalnya banteng atau kerbau ketika dicocok hidungnya ya. Tentu saja dicocok hidungnya itu kan tujuannya supaya untuk mengendalikan. Karena ditaruh tali di situ untuk mengendalikan supaya binatang tidak liar, ya. Tapi apa yang terjadi ketika binatang itu dicocok hidungnya? Pertama kali pasti marah, kan? Marah sekali. Dia langsung dalam bahasa pesantrennya itu berot, itu langsung bereaksi secara liar, ya. Dia marah. Jadi, ketika jenengan marah-marah itu adalah seperti... Jenengan seperti binatang dicocok hidungnya itu namanya nasyuk wa'amakuhlu ya. adapun celaknya setan eyelinernya setan maka fanaumu adalah tidur tidur tapi tidak semua tidur ya karena tidur itu juga ada ibadah juga ya tidur itu ada ibadah juga dan banyak tidur itu yang kategorinya ibadah tapi ini tidur yang sampai membuat kita lupa pada kewajiban ya tidur yang yang berlebihan nah itu itu celaknya setan itu jadi dengan kalau tidurnya berlebihan itu berarti setan sedang menaruh celak di mata sampean itu ya jadi setan itu punya punya apa ya alat untuk menggoda manusia ada celak ada permen karet <guruh> ada cocok hidung Ya. ada kuhlun, ada laukun, ada nasyukun. Ya. Nah, bohong itu adalah permen karetnya setan. Ya. ini saya kira bagus sekali ini apa ya, metafor yang dipakai oleh Kanji Nabi itu. Jadi bohong itu seperti permen, seperti sesuatu, apa namanya, Billy? caming gum apa ya? Uh, uh, chewing gum, ya, chewing gum. Sesuatu yang dicu, yang dikunyah terus ya sesuatu yang pemenkaret. dikunyah, permen karet ya ya, ya permen karet karena itu tidak untuk ditelan permen karet itu ya untuk dikunyah aja karena manusia itu kan binatang juga ya jadi mulut kita itu kadang-kadang perlu digerakkan terus itu nah, begitu dengan bohong sekali itu ya bergerak terus bohong kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya ini menarik saya kira metafornya ini ya wakat baba dan pidato Umaru sahabat Umar ini pidato disampaikan dalam sebuah kesempatan di tempat namanya Al-Jabiyah di apa ya kota Damaskus ketika kota ini berhasil ditaklukkan oleh pasukan Islam ya. Sahabat Umar kemudian berkunjung ke kota Damaskus dan memberikan pidato di depan pasukan orang Islam yang baru saja selesai menaklukkan daerah Syria ya atau Syam dan sekitarnya. Nah di sebuah tempat namanya Al Jabiyah, sahabat orang berpidato. Pidatonya panjang sekali. Ini hanya, kutipan saja ini yang ditulis oleh Al Ghazali di sini hanya kutipan kecil ya. Pidatonya panjang. Wahat apa dan pidato Umar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Yauman pada suatu hari di kota Jabiah Jabiyah ya. Fakallah maka berkata Sayyidina Umar, Kama di antara kami Rasulullah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kaki kami seperti berdirinya aku hada ini fikum di antara kalian. Jadi apa ya? Apa makna kata-kata Sayyidina Umar ini? Sayyidina Umar ini sahabat itu kalau menceritakan sebuah hadis ya uh, itu ya langsung kangen kanjeng Nabi. Makanya ketika menceritakan hadis, langsung menceritakan bagaimana kanji Nabi ketika mengatakan hadis itu. Ketika mengucapkan e, ucapannya itu. Dulu kanji Nabi itu pernah pidato. Berdiri, seperti aku berdiri sekarang ini. Itu kan semacam nostalgia ya. Sahabat sedang nostalgia ya. Karena sahabat Umar ini kan jadi khalifah kira-kira... E, dua tahun setelah kanji Nabi ya. Jadi dekat sekali dengan wafatnya kanji Nabi. Fakallah maka berkata kanji Nabi, Ahsinu ila ashabi, Thumma alladhina yalunahum, Thumma yafshul kathibu, Hatta yakhlifar rajulu ala layamini, Walam yustahlaf, Wa yashhada, Walam yustashhad. Aksinu, berbuat baiklah kalian semua ila ashabi kepada sahabat-sahabatku kepada kemudian kepada generasi ya Luna yang datang mereka home setelah para sahabat itu generasi para tabiin ya. Nah setelah tabiin ini ada sahabat generasi sahabat generasi tabiin kemudian menyebarlah al kadibu apa uh, tindakan bohong ya viral ya. tindakan bohong ini viral setelah tabiun setelah tabiin ya. Kata ya khalifah sehingga bersumpah arrojulu seorang laki-laki tentu saja bukan hanya laki-laki tapi juga perempuan juga al yamin atas suatu yang disumpai jadi al yamin di sini artinya al makhluf bukan bukan sumpahnya ya sumpah atas sesuatu yang yang disumpahi ya dia sumpah walam yustakhlaf dan tidak diminta sumpah orang ini jadi dulu generasi awal ketika generasi itu masih dekat dengan kajian Nabi dan sifat-sifat kesucian masih kuat di antara mereka itu, orang itu tidak mau sumpah itu secara spontan. Kalau nggak disuruh bersumpah, nggak akan bersumpah. Artinya apa? Sumpah itu begitu berharganya, sehingga orang tidak berani sumpah kalau nggak diminta sumpah oleh 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 hakim atau oleh penguasa karena dia diadili misalnya atau jadi saksi disuruh bersumpah waya syahadat dan bersaksi walam yustashhad dan tidak diminta kesaksiannya orang ini jadi tanda-tanda generasi merosot itu adalah itu kan turunnya apa ya generasi yang yang sifat-sifat kebaikannya itu sudah mulai merosot, itu kan tanda-tandanya antara lain adalah merosotnya kepercayaan. Trust ya. Masyarakat yang yang baik, yang bermoral adalah masyarakat yang di situ tingkat trustnya tinggi. Nah, kalau sebuah masyarakat itu tingkat kepercayaannya tinggi di situ, itu jenengan bertindak atau berkata apapun, orang percaya. Karena semua orang masih percaya, masih saling percaya ya. Dan orang tidak membutuhkan sesuatu untuk mempercayai orang lain. Misalnya sumpah harus apa ya? Orang kalau nggak berbicara nggak dibarengi dengan sumpah gitu orang nggak percaya. Karena apa? Karena sudah merosot masyarakat itu. Nah masyarakat yang sudah mulai mengalami kemerosotan itu biasanya akan di situ tingkat kepercayaan satu dengan yang lain juga merosot nah kalau sudah merosot kepercayaan di situ orang itu berbuat apa saja itu nggak dipercaya orang lain ya analoginya sama lah dengan DPR sekarang ini DPR itu dalam survei-survei yang sering kita baca kan lembaga negara yang paling tidak dipercaya masyarakat sekarang ini kan parlemen kan kedua polisi <laughs> baru yang lain-lain yang paling dipercaya KPK ya, Mahkamah Konstitusi ya, itu dipercaya nah kalau masyarakat atau publik itu sudah tidak percaya itu yang nggak percaya jenengan ngomong apa meskipun benar loh omongannya ya meskipun benar itu nggak percaya orang nah supaya orang itu percaya terpaksa sampai terus sumpah-sumpah oh, demi Allah mas begitu dia bikin janji politik karena sudah persepsinya kalau janji politik itu pasti diingkari para politisi karena sudah kedarung tidak dipercaya ya ya kalau ngomong ya harus dis, harus disertai dengan sumpah disertai dengan apapun lah sesuatu yang membuat orang yakin pasti nanti akan saya penuhi janji pokoknya begitu ya itu tanda kemerosotan masyarakat itu jadi tanda-tanda kemerosotan suatu generasi adalah ketika rasa saling percaya dalam generasi itu rendah. Nah, ini yang persis yang dikatakan Kanji Nabi ini. Generasi sahabat dan tabi'in itu generasi yang saling penuh percaya satu dengan yang lain. Orang berkata, orang percaya. Makanya dulu ketika orang men misalnya mengatakan Kanji Nabi bersabda begini, orang semua percaya. Makanya pada era sahabat itu nggak ada sanat itu nggak ada, nggak ada sanat. Pada era tabiin juga belum terlalu itu sanat itu mau sanat itu artinya ini ya rangkaian periwayatan hadis. Hadis itu kan ada ada sanat rawinya dari si ini si ini si ini si dari sahabat dari kanjeng nabi. Nah sanat itu mulai dicari orang itu ya pada generasi ketiga tabiut tabi itu generasinya Imam Malik bin Anas, Imam Bukhari, Imam Syafi'i ya ini generasi tabiut tabi ini tuh generasi mulainya hadis dikumpulkan. Nah pada saat itu orang sudah mulai belajar bohong. Ya. Ini persis yang diprediksi kajian Nabi itu. Ya. Kemudian bohong itu viral menyebar di masyarakat sehingga orang itu walaupun berkata kalau nabi orang nggak percaya karena ya mana buktinya kalau hanya nabi berkata begitu ada sanatnya nggak nah, baru dicari sanatnya itu ya nah, itu di era tabi tabi ini tuh persis seperti yang diperdisikan kajian di nabi ini jadi berbuat atau muliakanlah para sahabatku dan para tabiin setelah itu akan lahir generasi yang di situ banyak kebohongan. Ya. Orang bersumpah tanpa diminta sumpah, orang bersaksi tanpa diminta kesaksian. Orang pengen jadi pemimpin tanpa diminta jadi pemimpin. kayak kira-kira begitu ya. Saya kira cukup. Ya, malam ini uh, sudah jam 9 ya. Eh uh, saya senang sekali karena kita bisa merayakan malam untuk ini karena kita dianjurkan pemerintah supaya tidak keluar ya ya walaupun enggak pandemi juga kita nggak keluar juga <laughs> karena ya ya bagian anak, anak muda lah ya yang keluar keluar kalau tahun baru itu kalau kita sudah tua begini ya nggak keluar lagi itu ya Ya, tapi ini kita dianjurkan pemerintah supaya tidak keluar karena pandemi sedang kasusnya sedang naik-naik sekarang ini ya. Jadi alhamdulillah kita diberikan nikmat merayakan tahun atau malam tahun baru, tahun baru miladiyah ya dengan ngaji ihya semoga berkahnya kitab ihya ini mengalir kepada kita dan tahun Amin. depan menjadi tahun yang penuh berkah Amin. kembali normal kita bisa menikmati kehidupan seperti biasa sebelum pandemi dan semoga Allah segera mengangkat pandemi kita Amin. pandemi dari negeri kita dan uh, semoga juga kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk menampilkan Islam yang cantik dengan akhlak seperti yang kita pelajari dalam kitab Ihya ini. Sekian, wallahu alam bisawab. Mari kita tutup ngaji Ihya malam ini dengan biasa salawat tibbil qulub. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيه للاسلام وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم سكيان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.